Jaden Osterwalde, pemain incaran Shin Tae-yong, bersinar dan gacor di Liga Italia. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa itu Jaden Osterwalde? Ya, namanya akhir-akhir ini sering diperbincangkan jagat dunia persepak bolaan Indonesia. Pemuda 21 tahun ini menjadi salah satu incaran coach Shin Tae-yong. Bahkan akhir-akhir ini dia menggemparkan publik dengan aksinya yang fantastis, yaitu mencetak gol cantik di Liga Italia. Wow, menarik untuk kita bahas nih. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan klik subscribe dulu dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya, ranah sepak bola tanah air sempat dihebohkan dengan nama pemain asal Belanda berdarah Indonesia tersebut, Jaden Osterwalde. Pasalnya, Jaden memiliki kualitas bermain yang apik, terbukti dari performanya bersama AC Parma di Liga Italia Serie B musim 2022-2023 ini. Jaden berhasil mencetak gol cantik dari luar kotak penalti setelah kontak 1-1 dengan pemain Regina. Berkat aksinya, AC Parma berhasil menang dengan skor 2-0. Karena kualitasnya yang mengagumkan tersebutlah, Shin Tae-yong sempat mengincar Jaden untuk menjadi punggawa timnas Indonesia. Dan berikut 4 fakta Jaden Osterwalde, pemain impian Shin Tae-yong yang cetak gol cantik di Liga Italia. 4. Memiliki darah Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Jaden Osterwalde lahir di Zwolle, Belanda 26 April 2001. Pemain berusia 21 tahun tersebut ternyata memiliki darah Indonesia dan juga Suriname. Karena itulah dua negara ini sempat mengontak Jaden Osterwalde untuk memperkuat tim nasionalnya. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, ujar Jaden yang dikutip dari El Football. Yang ketiga, alasan menolak timnas Indonesia karena timnas Belanda. Penawaran yang dilakukan PSSI pada Jaden Osterwalde untuk memperkuat timnas Indonesia rupanya ditolak oleh yang bersangkutan. Alasannya adalah Jaden memiliki ambisi untuk bisa bermain di timnas Belanda. Jaden juga merasa usianya masih muda dan masih memiliki perjalanan yang panjang. Yang kedua, karir gemilang sejak muda. Kemampuan merumput di lapangan hijau Jaden rupanya sudah ada sejak dia kecil. Jaden mengawali karirnya dalam dunia kulit bundar dengan bergabung bersama klub lokal ZAC. Kemudian di tahun 2012, dia direkrut Akademi FC Twente. Tahun 2020, dia melakukan tanda tangan kontrak profesional bersama FC Twente dan berhasil promosi ke tim utama. Bersama FC Twente, ia berhasil membukukan 14 penampilan. Setelah itu, dia hijrah ke AC Parma, salah satu klub di Liga Italia Serie B. Kualitas yang ia miliki sejak muda menjadikan Jaden disebut sebagai talenta muda dengan masa depan yang cerah. Dan yang pertama, punya kemampuan ofensif. Berpotensi di bek kiri tak hanya membuatnya memiliki kemampuan defensif, namun juga ofensif. Jaden kerap membantu pemain lain untuk menyerang gawang lawan. Di musim 2020-2021 bersama FC Twente, ia telah menyumbang 1 gol dan 3 assist dari 26 penampilan. Ya, dan itulah 4 fakta Jaden Osterwalde, pemain impian Shin Tae-yong yang cetak gol cantik di Liga Italia. Dan bagaimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. See you!